Bicara YNX Gaming. Oke guys, hari ini kita bakal modifikasi truk Hunter menjadi truk yang kalian inginkan, yaitu truk Wahyu Abadi 02 guys. Ini dia bahannya, truk Hunter HD125PS yang ini limited edition coy. Harusnya ini HDX ya, tapi it's okay. Sekarang kita berada di daerah Jawa nih, di daerah Pemalang. Jadi kita ke bengkel dulu buat modif truk ini seperti apa nanti jadinya guys. Come on, kita buat dia jadi Wahyu Abadi 02. Baru dapat skinnya nih guys, jadi langsung cus kita ke bengkel buat modif ya. Itu mobil polisinya keren juga tuh, kayak mobil rally guys. Ada lampu sorotnya di depan. Apa nih kok macet lagi di sini? Let's go, kita OTW bengkel coy. Nggak jauh sih dari sini. Ini ke kanan ya di depan. Wah, lumayan ramai ternyata di sini guys, di daerah Pemalang. Oke, kita masuk ke kanan guys buat modifikasi truk kita ini menjadi truk Wahyu Abadi 02. Mohon bersabar, banyak mobil. Bener-bener ya mobil ini nggak ngasih jalan guys. Ayo maju cepat. Ah kacau nih. Nah ini lagi Mitsubishi Galant ini. Nah yang biru ini baru ngasih jalan. Thank you. Sip. Kita masukin ke bengkel sini guys. Wah remnya kurang pakem nih guys. Harusnya di setting dulu tadi ya, di engine apa brakingnya ya. Kita langsung aja enter. Nah sekarang kita udah masuk ke dalam bengkel coy, buat modifikasi truk Wahyu Abadi ini. Aku masih belum tahu aksesorisnya apa aja, sambil kita lihat di Google ya. Dari contekan di Google guys, Wahyu Abadi 02. Bentar guys, kita cari dulu di Google. Sip. Nah ini untuk skinnya aku udah punya, langsung aja kita pasang ya skinnya di sini dari Om Wahyu Ilahi ya. Kemarin harga skinnya pun cukup murah, 15.000. sebenarnya kalau kalian mau donasi lebih juga boleh. Nah kita pasang nih bagian-bagian aksesorisnya nih yang aku masih belum paham coy. Untuk bumper ya, kita pasang bumpernya dulu guys. Cari di sini, kemarin kita udah dapet asisinya sih ya, asisi Wahyu Abadi. Nggak tahu di sini apakah ada namanya Wahyu Abadi. Kita lihat satu-satu guys. Nah ini bumper Wahyu Abadi 02 coy. Ini udah 100% mirip ini. Ini aksesoris dari V-Concept. Kemudian grillnya yang apa ini, ada berwarna gitu. Kemudian ada chrome-nya. Grillnya bukan yang ini ya. Ah, kurang lebih seperti ini grillnya, ada chrome-nya, ada aksen chrome-nya di sini guys ya. Kemudian pipinya ini atau headlamp-nya sama aja warna putih ya. Cuman pipinya aja nih dirubah guys. Apakah ada pipi Wahyu Abadi? Ada ya. Nah, ini pipi Wahyu Abadi kayak gini guys. Yang terbaru pipi Wahyu Abadi 02 ada stikernya. Nah, kayak gitu. Lalu di bagian ininya ganti yang paint face-nya nih kayak gini, atau dikasih copotan guys kayak gini guys, lebih paten sih ya. Walaupun dia copotan tapi tetap warnanya tetap menyatu di sini ya, tembus ya. Kayak gini guys bedanya guys, kita kasih warna paint aja biar berbeda dengan Wahyu Abadi yang aslinya nih. Biar ada tekstur-tekstur jeglongan kayak gitu guys. Oke mantap guys, apalagi yang belum nih, strobo coy. Kita kasih strobo, nggak tahu aslinya ada strobonya atau enggak ya. Pasti ini kita punya strobo ya. Strobo kita pasang, sip, nyalain dulu. Nah kayak gitu guys. Lalu stiker kaca atau alfanya ini, sip. Ramadan race, wih mantap. Ininya listnya udah ya. Listnya yang mana nih? Nah, pakai listrik aja. Kemudian ini grill atasnya dia pakai yang kayak punya NMR 71, nggak tahu nih kita punya nggak ya.
Nah, kayak gini guys, cuman dia chrome. Nah, ini ada chrome ya, kelihatannya sih chrome. Kemudian ini visor, kita ganti dulu visornya yang baru. Nah, kayak gini, berwarna ya. Kacanya ada tulisan. Spionnya berwarna guys. Kita ganti spion berwarna kayak gini. Oke, mantap sih ini guys. Lalu fender. Fendernya yang nggak tahu yang JB atau yang ada lampunya atau yang kayak gini guys. Kita pasang yang ini ya, ada yang ada lampunya ini. Kalau nanti salah teman-teman boleh bantu komen guys. Jadi aku biar nanti aku fix lagi di next video. Banyak ini kita pilih mbak yang gaul fix aja ya. Nah, kemudian ini pelindungnya. Lindung Wahyu Abadi 02, kita cari coba ya. Kalau nggak ada berarti kita pakai yang mirip. Nah, ini ada nih. Oke, ini dia pelindung Wahyu Abadi, ada guys. Ternyata nih berarti ACC-nya dari Om Fikran ini lengkap coy. Apa lagi nih, lindung kanan dan kirinya coy, lindung baknya nih ya. Untuk pelindung bak kita cari dulu apakah ada namanya Wahyu di sini, Wahyu Abadi. Oh, ada coy, ini dia coy, calon kepala desa anjay. Di sini guys, yang ini kita juga ganti Wahyu 02. Oh, berbeda guys, di sini kayak pelindung Jaya Dipa atau pelindung Lamborghini ya. Di sini, oh iya, sama ya. Nah, seperti itu guys, spakbornya sudah. Coba kita pilih dulu selebornya, yang selebor JB ya, biar sama dengan yang depan kayak gini. Ya, kalau salah nanti di next kita fix lagi dah. Untuk yang belakangnya ini aku masih nggak tahu nih. Mudah-mudahan jangan crash ya. Kalau crash nih kacau guys. Ininya guys, ini kita belum tahu nih. Kita cari apakah ada Wahyu Abadi 02. Pengaman belakangnya ini. Aduh, sepertinya tidak ada guys Wahyu 02 guys. Terus yang mana deh guys? Oh my god, tidak ada ternyata guys pelindung belakang ini guys. Jadi kita lihat dulu ya di Google ini coy. Kita cari-cari dulu coy di Google ini seperti apa pelindung belakangnya itu pakai pelindung yang macem. Oh my god, ternyata dia kak pelindungnya kayak gini guys. Maksudnya yang full body gitu ya, bukan yang kayak gini ya. Yang mana tapi guys, apa yang ini ya guys? Duh, aku masih nggak tahu nih guys, pelindung belakangnya yang mana nih coy. Kita cari di Google dulu ya. Ini kalau di Google sih, ntar kita lihat yang aslinya dulu di Google guys, mohon bersabar. Jadi ini kita masih nope. Kita cari pelindung Wahyu Abadi yang belakang coy. Ada pengaman ya, pengaman belakangnya seperti apa coy. Kita cari dulu coy di sini coy, sambil kita tes satu-satu ya. Atau yang ini guys. Aduh, di sini nggak ada tulisan 02 nya ya. Jadi ini membagongkan dan membingungkan kita guys yang gaptek, kurang informasi. Nah, ini ada pelindung di game Busit. Oh, dia pakai lampu itu guys. Tapi aku nggak punya kayak ini guys, kayak lampu biasa Volvo gitu ya, atau Rinal ya. Coba ya, coba kita pilih yang satu dulu. Nah, semacam kayak gini guys, macam kayak gini, cuman bukan yang ini coy. Coba satu-satu guys. Oh, ini mungkin guys. Nah, kurang lebih kayak gini guys lindungnya ya. Kalau salah nanti mohon dimaklumin guys. Itu yang ini guys. Oke, kita pakai pelindung Rinal dulu ya sementara ya. Kalau salah nanti teman-teman bantu komen di bawah coy. Oke, kita cari lagi di YouTube untuk memastikan Wahyu Abadi 02. 02, bentar guys. Nah, ini ada nih dari channelnya Randy Andika ya. Kita lihat nih guys, Wahyu Abadi 02 nih. Sambil kita pasang-pasang ya. Bentar guys, sabar guys. Op 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 op.
kok nggak ada ya, videonya cuma dari depan semua guys. Mana nih yang videonya nih? Kita cari yang review aja nih. Ini kita malah nonton YouTube guys, mohon maaf nih. Jadi kita nggak tahu lampu belakangnya masalahnya nih guys. Sepertinya pakai kayak gini ya, dia bukan pakai body ya. Ya sudah, kita kasih aksesoris lainnya. Sini guys, Mika, kasih Mika nih. Biar agak berwarna gitu ya, kasih Mika di sini. Walaupun tidak ada nanti ya sudahlah. Kasih nih biar rame di sini guys. Oke, kayak gitu. Kiko enak tahu. Oke, terus ininya apakah ada Wahyu Abadi 02 tutupnya ini? Sepertinya tidak ada ya guys. Adanya macam-macam sini untuk tutup belakangnya guys. Sambil kita tengok-tengok lagi. Ini kok nggak ada ya dia nyuting-nyuting dari belakang guys. Kebanyakan dari depan sih di syutingnya nih. Nah kalau teman-teman belum nonton Madura Asik, silahkan nonton video sebelumnya. Ada video Madura Asik guys. Ini aku nggak tahu pelindung belakangnya seperti apa nih guys. Jadi aku cari-cari di YouTube, kebanyakan dari depan ya nyutingnya nih guys. Mana nih coy? Aduh coy. Terus untuk interiornya nih, interiornya balap atau standaran guys? Kita kasih balap aja ya. Steeringnya steering momo kayak gini atau steering kayak gini guys? Bocek nih. Nah kayak gini aja dah. Nah ini ada beberapa channel pemainnya TS2, kita lihat ya dari Dwi Reox. Kita sudah ketinggalan update nih, sebenarnya udah lama ini modnya, cuman aku baru memainkan. Setelah aku cari-cari ternyata dapat juga skinnya dari Om Wahyu Ilahi guys. Terpalnya kalau aslinya warna biru atau hijau kayak gini, cuman dia nggak digulung gini guys, ini kan digulung ya. Kita cari yang non gulung terpalnya. Terpal yang biru segitiga ya. Oh bukan yang ini, kita cari ya. Kok nggak ada lagi guys. Ini kita punya banyak sekali nih asisi dari KHN Konsep, dari RWA, tapi yang mana dia nih guys, yang warna biru kok nggak ada nih. Nah kayak gini guys warna birunya guys. Kalau salah nanti boleh komen, ini terpal jeruk tapi guys, kita coba ganti yang non jeruk. Soalnya ini terpal jeruk. Nah ini kita pakai terpal dari V Konsep. Oh ternyata pelindungnya bukan yang ini guys, ini kalau nah yang kayak gini yang dipakai nih ya. Kita pakai yang ini aja dah ya, kalau salah kita wajib perbaiki di next video guys. Kemudian kita pasang nih dopnya ya, atau strobo dulu dah ya. Kita pasang strobo lampu kolong ya. Lampu kolongnya yang mana tapi nih guys? Aduh, nggak tahu lampu kolong yang mana. Kita pindah ke ini aja lah. Dopnya ini kita belum pasang dop. Oh, dia dop macam kayak mana guys? Putih gitu ya, bolong-bolong ya. Nah kayak gini guys. Mudah-mudahan ini tidak salah dah. Kalau salah ya sudah, kita perbaiki nanti nih. Ini dop apa sih nih? Dop 5. Oke, dop 5 guys. Belakang kita kasih nih dop 5 dari V Konsep. Masa kayak gitu guys, yang bentar dulu guys. Aduh. Gak tahu nih guys. Bener atau enggak ya guys? Ini yang bener enggak nih guys? Kita lihat dulu guys. Macem sini dia orang yang makainya nih. Tapi bener kayak gitu guys, ada hitam-hitam sama putih kayak gitu ya, bolong-bolong ya. Oh iya guys, bener guys. Tapi yang belakang nggak tahu, nggak kelihatan nih. Kayak gini ya yang dopnya. Ntar kita coba setting-setting lagi. Tidak ada ya, cuman ini doang guys. Oke, jadi seperti ini aja kita modifikasinya guys. Dan jadinya seperti ini setelah kita modif truk Wahyu Abadi. Masih standaran ini ya, untuk sebenarnya di sini ada juga sasis C
ceper, jenis ceper kayak gini. Hari ini kita pakai yang standaran aja dari RWA pabrikan. Nah, kalau teman-teman nanti setuju buat diceperin, kita ceperin guys ya. Langsung aja kita confirm order coy. Langsung, oke. Mantap, gila, habis 200 ribuan euro coy. Itu gila, berapa juta coy. Kita hidupin dulu guys. Wih, ini dia nih. Truk Wahyu Abadi 02. Lampu kolongnya memang kayak gini guys ya. Coba. Oh, ada lampu kolong kayak gini guys. Ini lampu kolongnya cuman warna putih doang guys. Bukan RGB ya. Coba dulu guys. Coba kita maju ya. Lampu kolongnya non RGB nih coy. Tapi di belakangnya ada lampu ngalir nih. Di bagian aksesorisnya ya. Oke, seperti ini jadinya terkoyu abadi. Tapi ini kurang meriah nih kalau belum dikasih lampu kolong yang RGB coy. Kita kasih RGB dulu guys, RGB club. Jadi ini lampu kolongnya kurang berwarna nih. Nggak tahu dah yang aslinya itu dia lampu kolongnya berwarna atau enggak ya. Nah, kita coba hidupin lagi. Coba. Ah, ini. Ini ada lampu kayak gini guys. Wih, mantap kali nih. Nah, ini baru pas ini. Ini baru pas lampu kolongnya guys. Mantap guys. Ini ganteng kalau ini. Ganteng maksimal kalau ini guys. Kalau ini positif ganteng maksimal. Ini kita cari tempat review dulu. Wih, ini baru mobil idaman guys. Mobil off-road idaman kita. Yang bawa cewek pula, gila. Waduh, menggiurkan sekali itu mobil. Awas Cherry, sabar dulu Cherry. Kita bawa jalan dulu santuy ya, sambil kita cari tempat review Terboy Abadi 02 terbaru ini guys. Setelah kita modifikasi tadi sebelumnya seperti apa dan sesudahnya jadi kayak gini guys. Cukup ganteng sekali nih. Ini belum dikasih muatan ya. Kalau dikasih muatan tambah oleng nanti nih guys. Gila nih. Cuma kita nggak punya banyak aksesoris untuk interiornya guys. Boneka atau apa ya. Cuma ada botol doang tuh, botol minum kosong. Coba nih kita ke kiri ya. Potong aja nih, sini kiri, samping bis ini. Kita review di depan musolanya atau masjid ini. Wih, cakep banget truknya guys. Stop. Bentar dulu guys. Oke guys, ini dia truk Wahyu Abadi 02 ya. Jadi kita lihat dulu guys, truknya seperti apa. Setelah kita modif dari truk kantor standaran tadi ya, jadi kayak gini. Full lampu strobo dan lampu kolong guys. Ini ada apa namanya running text, tapi ini running textnya kayak digital gitu, udah mantep banget ya. Tuh, ada Putra Pandawa dan V-Concept. Ini bacanya apa nih guys? Madura Racing. Wih, Madura Racing ternyata. Wahyu Abadi. Terus ini HM Lombok juga ya, JP Kreatif Stiker. Oh, Wonorejo, Lumajang Timur. Wih, tempat variasinya di sana guys ini guys. Kalau kita punya truk nanti kita bawa ke sana dah. Kita modif ya di Lumajang. Ini apa nih? Parili Wong Elit. Apa ini guys maksudnya guys? Hidup indah bila keter pecah. Locak juga nih. Yang di sini tulisannya beda nih. Madura the best business class. Apa nih? Provider. Wish, mantap nih. Black team. Oh, ada black team juga di sini guys. Kalau teman-teman dulu pernah nonton konten aku truk Black Team 1, Black Team 02, 03, 04 dulu ya, banyak banget juga tuh Black Teamnya ya. Jadi hari ini kita modifikasinya sampai di sini aja ya. Kita sudah berhasil memodifikasi truk Wahyu Abadi. Kita lanjut lagi di next video. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan nyalakan lonceng. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.